Oh, halo guys, kembali lagi dengan Ashraf Channel. Oke, hari ini kita akan memainkan gameplay Blockman Go. Oke, kali ini kita akan memainkan Blockman Go dan game yang itu pertunjukan anime ya guys ya. Kayak gini. Sebentar, aku keluar dulu. Soalnya aku habis nyoba seru banget. Terus aku ngajak salah satu temanku. Ya, ini yang anime fighting tuh. Nah, yang ini. Yang kayak gini. Yuk kita langsung. Oh, bukan. Bukannya kayak gitu, bukan yang anime fighting. Tapi yang pertunjukan anime. Nah, gini dia. Seru soalnya. Dan aku jadi Naruto, guys. Tuh kita ajak. Kamu keluar, Ntar kita tungguin bentar ya. Oke, ini dia sudah datang. Waktunya kita memulai permainan. Kali ini kita bertemakan Naruto melawan Naruto. Perebutan siapa yang asli. Oh, kita di sini. Di apa? Kota Prisai, guys. Oh, ya aku ini kayak bikin video lengkap atau nge-review cuman mainin game tok. Oke, udah siap kan? 3 jam 9 lebih 10, guys. Nanti bentar. Udah tak WA kok. Oke, ini udah jam 9 lebih 10. Waktunya kita mulai. Belum matiin PK kita, guys. Nyalain PK. Terus layo. 3, 2, 1. Gini. Kamu cobain deh. Kok gitu ya? Bentar. Oke, aku pengen kayak pertarungan dalam air, yus. Kita ulangi. Kita ulangi ya. 3, 2, 1. Oh, hampir kena. Mana dia? Oh itu. Guys, tapi cara itu masih itu sedikit lagi. Mengkabur kamu. Menang guys, 1-0. Waktunya kita menunggu sebentar. Oke, kita loh, dia masuk lagi. Walah, tapi darah kita masih sama. Pertarungan. Oke,
Hampir mati aku, guys. Wah, Luffy sekuat itu ya. Iya. Yeah. Gitu kuat, guys. Walah, jatuh meneng. Yes, kita menang lagi, guys. Oke, kita ulang ya. Tadi bukan Naruto lawan Naruto, tapi Naruto melawan Luffy. Ya mungkin dia, aku lupa bilang ini Naruto lawan Naruto. Yus lah, langsung berubah aja. Sekarang Naruto melawan Luffy. Tadi ronde 1 kita menang ya, guys. Sekarang kita ronde 2. Oke, ini dia. Matikan saja dulu. Mana dia? Oh itu. Tadi bisa aja. Mati dibunuh angkatan laut. Oke lah, akhirnya kita menang. Walau tadi sangat sulit dan sengit banget, tapi Naruto kita menang, guys. Oke, waktunya oke, yaudah guys. Oke guys, sampai sini dulu videonya.